besok sana semalam. Karena emang tiketnya juga susah kan, karena rombongan kita juga banyak. Dan anak-anak juga nggak mungkin kan anak-anak jadi tinggal di sana tempat. Kalau yang langsung semua barang di saat bersamaan kan gitu, karena kan mendadak banget, jadi ya jadi dua nanti yang lain nyusul sekarang sambil cari tiket lagi karena ada urusan. Dua nantinya juga bukan jalan-jalan, emang ada kerjaan yang udah dikontrak udah lama, jadi memang nggak bisa ditunda. Ngomong apa maksudnya, saya juga mikir juga nggak jauh banget sampai kayak gini, karena mama nggak ada pesan apa-apa gitu kan. Meskipun kesana saya agak was-was ya, nggak tenang gitu, segala sembuh. Karena pas video call masih agak senyum, masih bisa. Awal sakit tuh pas pertama pulang umroh tuh terus banget. Semua juga sakit sih kayak saya sakit. Cuman pas dicek ternyata ibu saya tuh ada perubahan di perdu sama ada batu perdu. Terus ya konsultasi di sinilah berapa rumah sakit sampai akhirnya saya bawa ke Singapura karena memang ada ahlinya di sana. Setelah di sana proses kayak karena kuning banget ibu saya waktu itu kuning, jadi saya bawa ke Singapura dibikin saluran di perdunya. Nah itu udah lumayan menghilangkan kuningnya. Begitu pulang di Jakarta, demam, kayak mungkin ada infeksi atau apa. Karena namanya bagian tubuh dalam diri rusak. Dan drop ya, langsung saya suruh udah deh masukin siloam sini dulu, siloam kembang. Udah lah berapa minggu, lumayanan pulang lah pulang. Pas pulang drop lagi, apa karena infus kan jatuh. Jadi deh masukin lagi, biar saya tenang juga kan. Soalnya kalau di rumah nggak bisa makan. Sampai akhirnya saya mau ke London, itu masih di rumah sakit posisi sempat demam. Saya demam mau jadi apa, itu masih segar, masih bisa ada di jam tangan. Dan ntar di video call aja kalau jadi toko jam sama pilih. Ya sampai akhirnya saya berangkat. Terus pas saya di Abbey Road, ada di studio di sana di London. Proses mastering, sebelum saya masuk studio tuh saya video call sempet tuh masih bisa senyum, terus juga video call sama Nanas beda posisi ya, Nanas kayak di luar sama anak-anak masih bisa ngobrol gitu. Ya udah, itu agak tenang lah, saya bisa tenang. Jadi malam di sana malam berangkat awal di sini drop ini gitu. Terus saya pesan, akhirnya pesanan tiket dapat tuh jam tiket yang sampai siang sana. Terus saya naik taksi, sampai di terus tiba-tiba ada tiket lagi yang lebih pagi. Saya beli deh jam 10. Karena apa? Pas sebelum di telepon tuh pas lagi di tempat lagi tempat. Saya kata juga lagi. Aja lagi memang ada kerjaan sama Govinda kan di London, tapi sebelum alhamdulillahnya sebelum dia di London juga sempat ke rumah sakit dulu. Jadi gak ada hasil apa-apa sih sebenarnya, cuman ya memang karena sakitnya ini infeksinya udah ke seluruh organ tubuhnya, jadi memang cepat gitu ya. Malah orang ini kuat ya, jadi kalau paling ngerasanya kayak masuk angin kayak gitu aja. Mama tuh jarang lalu ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya Mama Ida diterima oleh Allah SWT, dilapangkan rezekinya.
sebagai yang meninggalkan, kasih kesabaran. Gak pernah marah sama sekali. Sepuluh banget masak. Kalau masak di taman sih. Karena terakhir untuk saya sempat umroh di mama kan, jadi alhamdulillah masih sempat umroh. Kado di sana saya. Berarti umroh itu salah satu permintaan dari mama. Saya emang pengen juga. Mama tuh yang baik ya, penyayang banget. Gak pernah marah sama sekali sama anak-anak, itu yang sabar banget. Pemohon terakhir itu juga masih sakit. Belum berambut, beliau itu tidak mentah. Tapi belum pulang. Terakhir beliau senyum di video call sebelum masuk ruang ICU. Saya pikir bakal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.